Sahabat pun berterima kasih kepada ah. Kenapa? Pakcik nak pintu free tak? Ah, macam mana? Pergi masuk dekat shop. Okey, pergi masuk kat shop. Lepas tu sekejap. Oh, tu ada Elite 399. Kena bayar. Ada boleh dapat free. Wow. Ada cara dia. Wow, menarik eh. Freddy ni nampak smart eh, macam Sicilian eh. Tak apa, saya top fan tak dapat lah. Mainlah bulan purnama penuh. Saya yang top fan pun tak dapat. Marilah masuk. Dapat takkan tak dapat. Pakcik sayang semua bibi pakcik yang tolong pakcik macam Syahrul dan Fahim ni, yang tolong pakcik share. Bulan purnama tak sudi pun nak tolong share. Sian pakcik. So apa-apa pun terima kasih yang tolong pakcik share. Terima kasih 20 orang dan 11 orang yang menyaksikan pakcik. Terima kasih. Walau kita tidak ramai, kita ada. Hai menyanyi, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyanyi dengan pakcik tak? Dengan suara pakcik tak? Dengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Mail. Terima kasih yang sudi bersama pakcik waktu ni. Masuk dalam grup. Hari ni pakcik nak ajak orang-orang baru dengan pakcik bermain. Especially-nya geng-geng yang baru. Terima kasih Boki. Masuk dalam Discord. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dani. Terima kasih. Saya tak ada Discord pakcik. Tak ada Discord pun lah. Install. Sekejap je. Bukan lama pun. Ibarat seketika, sesaat berlalu. Dan ibarat kita meneroka dengan begitu pantas sekali. Jirajimari menekan ke kunci yang meliputkan diri kita ke arah kejadian yang penuh. Terima kasih Yuji yang baru masuk Discord. Terima kasih. Eh, kenapa bunyi kong-keng-kong-keng? Tentu. Angalah, terima kasih Mancung kerana hadir dan support pakcik dalam TikTok tadi dengan cukup banyak sekali diamond atau gift yang diberikan pada pakcik. Juga terima kasih kepada Amir Azizal. Sungguhnya Raya Cina ataupun Gong Si Fatshai. Gong Si Fatshai, Sing Ngwai Le. Haa, ambil kau. Wah, pandai kamu cakap Cina eh. Nak pergi mana, Cok? Baik. Pakcik, kita bikin konten nak tak, pakcik? Apa dia? Konten. Konten menyanyi ke? Tak. Okay, pakcik pergi kat bagian draw. Apa? Draw tu. Okay, kita ada draw. Lepas tu? Ada new driver. Kita ada new arrival. Kat bawah ke? Itu. Ada new arrival. Oh, new arrival. Okay. Ni dia. Ini kita kena spring. Pakcik tiket ada banyak tu. Wow. Ada 10 semang tiket tu. So kita nak ambil satu-satu ke ambil tiket macam mana? 5 terus pakcik. Pakcik banyak. Jangan risau. 10 ke nak pakai satu? Nak pakai satu? 10 lah pakcik. Tak mahulah kita tamak. Dah satu-satu kita boleh satu-satu tak? Tak boleh. Kita satu-satu lah sebab mana tahu dapat 5 tiket dah dapat macam tu kan. Dia ala tiket-tikam juga ni eh. Tak boleh. Pakcik ada kostum tak? Ada kostum. Tapi bagilah pakcik nak dapatkan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan satu persatu. Wah, ni dapat apa ni? Obtain reward. Sekali tekan dia dapat ke? No trial. Tadi dah dapat trial. Lepas tu buat apa? Pakar je. Tekan. Okay. Tekan lagi satu, ya? One more. Ah, ni dapat apa ni? Fragment. Okey. Tekan lagi. Aku nak buat aircon box boleh tak? Dapat fragment je? Macam mana? Boleh tak? Tekan satu tu saja kan? Yang ada tulis one more tadi. Oh, one more tu. Okey, tekan ni. Lepas tu, tekan one more. Oh, macam tu. Tekan one more. Oh, tak payah 2-3 kali. Macam tu lah. Ya, ni dapat apa ni? Dia trial. Try lagi one more. Banyaknya trial tu pakcik dapat. Jenuh nak pakai trial ni.
5 tahun tak habis pakai dryer. Nanti pukul 2 makan pisang ke office, rasanya tak ada masa singgah diskot sedapnya. Makan pisang. Mancur ni selalu buatkan pakcik Talio lah. Takpelah, pakcik makan je lah apa yang ada kat rumah. Hai Khairul, ini dapat try lagi. Okey, lepas tu dapat fragment lagi. Dapat lagi fragment. Dapat lagi trial. Berapa banyak dah trial. Tak apa, fragment 2. Dia menuju ke mana? Ke mana tu nak menuju je tu? Ke ujung 50 eh? Yang peti bawah tu pasti boleh boleh collect. Tapi anda belum mesti. Nak ajak makan tapi mesej tak dibalas-balas. Eh, mana ada mesej tak balas? Pakcik tak pernah tak balas. Itu adalah dusta semata. Mungkin macam malu kot nak ajak pakcik. Pakcik kan gemuk, cepat makan. Itu dia malu. Pakcik sedar, kadang-kadang pakcik ada dulu pengalaman kat ofis kan. Bila diorang tengah buat potluck kan, bila pakcik lalu je semua senyap. Macam tak nak ajak pakcik makan. Walhal pakcik mana ada. Diorang pernah diorang cakap macam ni. Ah, jengkaut dah datang, jengkaut dah datang. Sejak itu, peristiwa 10 tahun lepas, pakcik terus tak makan apa-apa makanan dekat tempat yang diorang makan. Walaupun makanan tu sedapnya nak gila, pakcik tahankan diri, lalu dan senyum saja. Makan apa tu? Tak apalah Syah, makanlah, makan. Eh, tak apa, dah makan. Macam tu. Walhal pakcik sangat kecewa diperlakukan begitu rupa. Uji, uji gelaklah pakcik. Siapa pakcik? Tak, ni ni. Eh, ada Feroz. Kita ada Feroz. Feroz, kalau tak ada orang baru, Feroz lah dapat ski. Feroz. Hai Feroz. Feroz. Hai. Hai, siapa yeah. Nak? Ni Feroz orang baru ke? Ah, orang baru. Feroz, terima kasih datang. Nama Feroz akan pakcik catit sebab Feroz dah masuk. Tanya Feroz dari mana-mana? Dari Gombak-Gombak, Selangor. Gombak, Selangor. Umur berapa tahun? Saya orang baru. Tahu saya orang baru. Umur 17. SPM lah. Oh, dah SPM ke belum? Baru tahun ni lah. Wah, tadi sains kan? Tadi tu yang batch tahun lepas punya kan. Oh kan yang ni yang in future ni nak SPM. Okey okey, pakcik faham. Vokey pun nak SPM ke dah SPM vokey? Wah, tak nak. Nak SPM juga. Vokey dengan Feroz samalah 17 tahun umurnya. Ya. Vokey. Apalah vokey. Tak nak kawan pakcik lah tu. Siapa pakcik? Ha? Vokey, vokey kamu SPM juga ke tahun ni? Tak tahu lah. Tak apa. Okey, insyaAllah nanti kita PM tepi ya. Apa-apa Feroz, tahniah Feroz nama awak. Nama Feroz akan dimasukkan dalam giveaway. Kalau nama Feroz sahaja, Feroz lah akan mendapat skin dari pakcik hari ini. Alright, pakcik macam tu. Tapi kalau ada orang yang masuk, dua orang, ya kita akan ni lah. Kita akan buat giveaway punya ni. Apa nama tu? Itik-itik yang berjalan laju-laju tu. Macam tu. Waalaikumsalam. Pakcik nak belanja sikit. Siapa yang masuk Discord? Auto nama ni ada. Pakcik, Muntun scam. Kenapa nak Muntun scam? Kesian, Muntun elok je cakap dengan pakcik macam-macam. Tak apalah apa nak buat. Tak apalah mancung. Pakcik faham. Lagipun. Saya kan tu pakcik. Dia penat. Dia bawa balik dari JB. Macam tu dah ambil motor dia. Pakcik kan dah pakai motor tu. Motor yang best tu. Yuji cuci-cuci pun bukan nak datang ke Kuala Lumpur. Padahal Temeloh tu dekat je. Kalau Yuji tak nak, pakcik yang pergi Temeloh. Tapi Yuji pula tak nak terima kehadiran pakcik. Datang ambil saya. Itulah. Okey, hari Jumaat ni pakcik nak pergi ke Kajang. Kamu nak tak? Jumpa kejap. Okey, tak nak. Hari Jumaat. Tak nak. Jumpa tepi jalan pun tak apalah. Minum-minum. Tak nak.
Tak apa faham, pakcik tak pernah paksa. Sebab pakcik dah jarang keluar rumah lah. Tak faham-faham, okey pakcik faham. Sebab pakcik kena faham, kadang-kadang kita tak boleh memaksa orang. Dan kita pun sebenarnya kena respect pendirian dan keputusan orang. Kita hanya berserah je lah. Macam Yuji kan, pakcik minta nak jumpa dia, dia tak nak. Pakcik tak adalah macam, tak adalah feeling rasa macam sedih-sedih macam tu je lah. Tapi boleh je move on. Eh, ada orang baru. Klasik. Hai Klasik. Klasik. Ghost. Dah lama pakcik, dah lama. Dah lama? Tapi kamu macam bercakap dengan pakcik baru sekarang ni dekat Discord kan? Ha. Tania, Klasik dan Ferus adalah orang baru. Dua nama ini. Salah satu daripada korang akan menangis skin dari pakcik. Klasik dah lama tapi Discord baru first time kan? Saya. Yuji ada untuk orang lama, nanti kita akan letak juga. Jangan risau ya. Yeah. Kita letak je lah. Sekadar sonok-sonok macam tu. Eh, Fancy nak dekat 50 dah ni. Penat menekan ni. Tak apalah, kita kalau tekan-tekan ni sonok, jari kita pun exercise. Waalaikumsalam Haikal Channel. Wah, ada Haikal Channel sekarang. Discord pakcik nama apa kat bawah tu je. Klik kat situ je. Terus dapat. Sekarang ni ada dua orang, iaitu Ferus dan Klasi. Kejap lagi. Ami, thank you so much Ami. Banyak siapa pakcik petang tadi. Okey, Afiq mana? Afiq masuk dalam Discord. Nak tengok gameplay Fanny boleh. Boleh Israel. Tapi hari ni pakcik nak main Fedrin. Sebab Muntun suruh pakcik main Fedrin. Tapi main yang noob. Main bukan yang pro punya. Dia punya tu adalah noob Fedrin. Jadi diorang nak tengok kita macam mana daripada noob kepada pro. Tapi memang asalnya pakcik tak adalah pro pun. Tak pernah pakai Fedrin pun. Okey. Memang sesuai lah task ni untuk pakcik. Alright, satu lagi cok. Satu lagi ni, tinggal satu lagi ni. Ha, dah okey dah tu. Macam mana? Yo. Dia kalau penuh tu dia bukan yang penuh. Dia boleh nak tekan yang tu, peti tu. Ha? Peti? Peti bawah tu boleh tekan. Peti yang mana, cok? Bawah tu. Yang bawah tu di mana? Oh, peti-petinya tu. Wow. Ya ilah Allah. Peti harta karun. Peti harta karun. Jap, pakcik tekan peti ni, jap. Ni dia. Tekan peti. Wah, dapat macam-macam. Dapat duit. Dapat 150. Dapat tahi. Magic dust. Siapa lagi yang masuk? Ui, ada dua orang yang baru. Kita ada dua orang baru. Kawan-kawan kita yang baru. Halo. Munyanya baru ke lama? Okey. Lepas tu, macam ni, cok? Nak ni? Air lagi tak? Lumayan lama, pakcik. Ada. Tekan lagi. Satu puluh je. Janganlah cepat sangat. Nanti tak best. Kita nak pelan-pelan. Feeling lah macam tu. Barulah best. Ni nak buat cepat-cepat, nak buat apa, nak pergi mana. Kita kena glow show. Spin 10 lah. Kalau 10 lah nanti rugi pula. Pakcik kena ikut cakap cikgu pakcik. Kalau cikgu pakcik cakap 10 lah. Kalau tekan 1 lah. Tak boleh membantah. Kita glow show 10. Tak. Glow show. Satu-satu dah orang suruh satu-satu kita pula. Ada orang baru, Alif. Hai Alif. Kaki game. Hai Kaki game. Jangan pakcik nak ambil nama. Pakcik ini. Jangan ambil nama je orang baru ni, kita nak bagi skin. Ambil. Kejap bagi pakcik dapatkan skin ni dulu. Kalau ikon Grandmaster ikut tas pakcik. Ini tak ada ikon Grandmaster, tak ada. Yang ini memang. Kenapa kamu nak ke? Teringin ke nak buat tak? Bagilah pakcik solo-solo je, tak apa. Kesian pakcik nak main noob-noob je ni, nak troll. Tak, tanya je pakcik, boleh tak? Kita main untuk menang je pakcik. Tak, yang ni task ni untuk kalah. Bukan untuk menang. Bukan. Contohlah pakcik ada task lain. Ya. Ni ada ni Saladin ni. Tak, memang dia punya task adalah noob. Nanti pakcik tunjuk. Noob.
Rekod MLGM boleh. Pakcik kena tunjuklah pakcik punya troll dia. Macam main-main. Macam itu. Macam nak bunuh tak bunuh. Macam itu. Ais, hai pakcik. Hai korang semua. Pakcik sekarang kejap lagi pakcik nak buat giveaway. Siapa yang belum dapat skill dari pakcik lagi. Kan, ya belum. Munyanyu, kamu jangan nak scam. Kamu dah pernah dapat sekali kan? Sekali je. Sebenarnya dekat ni. Tak apalah. Nanti kamu ada lagi dapat lagi. Ini dah dapat try lagi. Oh, penat lah asyik try je. Nak skin bang. Pakcik pula jadi bang pula. Ya, dia nanti pakcik bagi abang. Ya. Abang pilih yang mana? Pakcik atau Munyanyu? Cok. Pakcik, buat skin baru. Tak nak pilih dua-dua. Tak nak pilih dua-dua. Tak nak. Nak pilih siapa pun okey. Aircon sendiri. Aircon GM boleh tak pakcik? Boleh. Takkan tak boleh. Baik. Saya buat. Eh, nak buat? Gigi kamu nak buat. Tapi pakcik dah tak... Pakcik kamu lah menyanyi. Oh. Pakcik. Yelah pakcik hargai effort kamu. Man, nak terbang banyak dibagi apa tu? Bagi satu. Sorry. Pakcik saya pernah langsung di gift skin oleh pakcik dah 2 bulan tapi tak detect. Pakcik bagi ke kamu. Banyak puji tu orang. Pakcik pun tak ingat. Send red pocket. Terima kasih. Terbang M. Terima kasih Hayat. Asal pakcik nak skin darut boleh. Nak darut ke, nak borot ke, semua boleh. Sekejap ya pakcik tengah nak cari skin. Apa dia sayang? Saya tak nak skin. Kat sini banjir. Banjir. Man nak terbang M4. Terima kasih. Bagi lagi bunga. Ya Allah, terima kasih korang. Bagi lagi satu bunga. Bagi pula MU. Ya Allah, baiknya. Sonoknya pakcik orang yang baik macam ni. Ini yang pakcik dapat sayang ni. Nama orang bagi pakcik ni hajap. Orang tulis nama lah yang bagi-bagi star ni. Bagi-bagi ni sekejap ya. Saya nak tulis nama. Tulis nama. Lepas tu tulis nama orang yang ni. Sekejap ni ada pen. Nasib baik dalam beg pakcik ada pen hijau ni. Pakcik nampak tu bagi sekejap ni. User Moscow. Sekejap ni bagi gift sekejap. Pakcik nak tulis user Moscow. Hafiz bagi victory. Tulis sini Hafiz victory. Apa pakcik tulis tu hilang pula. Macam mana nak tunjuk pakcik tulis ni? Apa Hafiz victory. Okey. Sekejap. Pakcik nak diamond 1000. Boleh takkan tak boleh korang. Dah diamond pakcik tu ada ke banyak. Tak nak buat apa. Korang bayangkan. Apa siapa pakcik punya ni? Ni. Dah share dah tengok tu. Ya Allah. Yang share ni pun pakcik nak tulis nama dia. Tapi kan. Munyanyu. Pakcik tengok kamu share kat diri sendiri. Dia tulis kat sini. Sofia share to herself. Dia hanya share daripada diri sendiri. Dia tak share kepada group. Baik, aku share dekat group lah pakcik. Tidak, kalau group lain sayang. Cuba korang check. Pakcik dah check dah. Dia ada tulis kat situ. Macam Fahim ni. Tengok kan macam Fahim dia share kepada group. Dia lain. Share your stream. Okay, cuba try. Tak, memang kamu share dekat diri sendiri kan? Kamu jangan nak scam pakcik. Dekat tu siaran tu. Pandai dia nak scam. Ya, pandai nak scam dia. Ya, saya share dekat tulis siaran. Mana ada tak nampak tak tulis kat situ pun tengok Muhammad Kuzairi. Elok dia share kat group. Share kat group lah bagus. Share dekat group tu pakcik dia kena satu-satu ke? Ya, dia share satu-satu. Group-group apa? Sabah Pro Player. Boleh dapat audit ke win rate 78. Boleh pakcik Angela nak skin direct. Okey, korang sekarang ni pakcik dah catat nama orang-orang yang ada dekat dalam Discord. Kejap lagi pakcik nak buat terus. Permulaan dia adalah pakcik nak buat skin cabutan untuk skin siapa yang orang baru hari ni yang tak pernah lagi dapat skin dari pakcik. Pakcik nak buat banyaknya Amir share. Ya Allah, Amir terima kasih Amir banyaknya share. Apa dia? Pakcik
Betul. Yang ini baru betul kamu share pada grup. Yang tadi kamu share pada diri sendiri. Munyanyo. Nyonyotlah munyanyo ni. Amin, terima kasih. Pakcik dah sikit. Okay. Sekejap yang share ni ambil nama dia 114. Jenuh juga ni. Tapi nak dekat-dekat dah ni, Fahim. Nak dekat dah ni. Berapa Fahim semua keseluruhan, Fahim? Dia memang ikut luck dapat ni. Budi ikut luck ya? Pakcik yakin pakcik ada luck ni. Nak dekat dah ni. 112 kan draw. Nak dekat dah. Ni tak guna diamond ke? Tak. Pakcik ada tak. Dia guna yang tiket atas tu berata-ratus tu. Ya Allah, tuanku. Pakcik ada tiket tu. Dapat main rank dengan pakcik dah mantap. Ya Allah, bagus ni Fidaus. Fidaus ni benda boleh beli asal spin. Mika, bukan pakcik tak nak beli. Boleh je beli. Tapi kita nak challenge benda ni. Contohnya kan, kita ni dapat bantuan atau orang bagi kita sedekah hari Jumaat kan, makan pisang, kadang makan ada macam dia orang bagi biskut, kadang air dia orang bagi dekat orang yang pergi sembahyang Jumaat tu. Takkan kita nak cakap pisang ni aku boleh beli, kita ambil lah orang yang dah bagi kan. Buat apa kita nak belagak nikmat? Kalau boleh diamond yang kita gunakan ni, kita jangan guna untuk diri kita. Kita guna untuk orang lain yang lebih memerlukan. Kalau benda boleh dapat free, apa salahnya kita dapat? Kan? Betul tak? Betul, pakcik. Betul. Daripada kita duduk habis, pakcik tahulah pakcik punya diamond taklah banyak-banyak, RM220,000 je. Takkanlah pakcik nak membazir, kan? Lagipun ada 220,000 orang boleh dapat, kan? Spin 9 kali lagi lah pakcik. Betul, pakcik. Okay, pakcik teringin lah nak spin yang 9, nak tengok apa jadi, boleh tak, Encik? Boleh. Sekali tekan, ya? Sekali boleh. Baiklah. Okey, alhamdulillah, tengok berkat ya. Pakcik meminta izin cikgu ya. Tu pakcik tanya cancel. Boleh tak pakcik tekan? Bukan pakcik ikut kepala pakcik je main tekan-tekan je. Pakcik pun ikut orang juga. Itu dia berkat. Berkat ya untuk kita tak kata apa ni? Mendengar kata-kata guru ya. Nampak. Lepas tu nak tekan lagi tak? Ni dapat lagi. Ni dapat lagi ni? Dapat apa ni? Kamu ni. Itu skin joy. Nak boleh tekan? Boleh. Kalau pasti nak boleh. Kalau pasti nak boleh tekan. Jadi pasti dah penat. Next time je lah. Casey rasa macam mana? Simpan kita payah. Ya, Cikgu kata simpan. Kita jangan melawan cikgu. Okey. Melawan je. Kita nak beli ni lah. Pakcik nak beli Leomod lah. Nak beli Leomod. Yang ni kita boleh tekan lagi 382. Tapi kadang-kadang kita kena ada tiket juga untuk dapat bagus kan. Tapi kita tekan lah juga ni yang 25 pula. 25. Cepat boleh, korang tekan. Korang komen tekan cepat. Ada tak padu iman? Terima kasih sebab tu suruh tekan 9. Terima kasih Amin. Amin ni terbaiklah. Comel baju pakcik. Baju aiskrim. Nak ke aiskrim pakcik? Kalau nak nanti pakcik bagi. Datang rumah lah. Datang rumah auto dapat aiskrim. Asin koreto ni sedap. Okey. Nak cepat tekan. Ya Allah, tekan. Okey, tekan. Ceng. Allah dapat 6 je. Aduh. Dapat 6. Dapat 6 macam mana? Malah. Ini ada 7 hari lagi kan? 7 hari lagi kan Casey kat situ tulis. Nampak tak 7 hari lagi tu? Nampak. Lagi 7 hari. Kan? Tak. Maknanya dah esok lusa dah dapat lah. Dah ada tiket lah. Tiket dia ular dia tarik lagi.
Kalau pakcik beli, okey tak beli je selamba? Malah lah fikir-fikir. Tunggulah dulu. Mana tu ada tiket? Ha? Tunggu dulu? Mana tu ada tiket? Kalau tak ada tiket macam mana? Penat pakcik tak sabar nak naik kuda ni. Kalau tak ada tiket, tak ada tiket. Okey, kita bagi jadi. Kalau ada 500 orang yang tengok, kita on, tekan, beli. Ah, tapi sekarang baru 200. Kita tak sampai lagi tahap pro play kita. Ya, yeah. Ha, macam tu. Pakcik dah approve kat saya. Okey. Jadi macam diorang pun tak share, kan? Ada. So, kita nak buat giveaway sekarang lah. Tak ada diorang tak share. Kalau 300, tak payah 500 lah. 300 lah, 300. 300 viewers yang memandang, auto beli Leomod. Ah. Acam pakcik saya nak tukar. Okey, Sabtu minggu ni Sabtu minggu ni tiket KOF. Pakcik nak tiket Leomod. Leomod ni nak Leomod macam mana? Casey macam ni nak beli sekarang ke nak tunggu tiket ni? Casey tak tahan dah ni. Kalau dah tak tahan, speed sekarang. Serius lah? Serius. Okey je. Siapa cakap nak spin? Siapa cakap nak spin? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tak tahan. Spin. Cepat, cepat orang Discord. Cepat. Nak tak?